Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa ridhoil balaya wal musalli fi hadzal kitab wal ladzina sabaquna bil iman lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjut nih cerita. Bab baru Kitabul Buyu'i, bab tentang jualannya. Wa ghairiha, dan selain jualan. Minal mu'amalati, terdiri atas mu'amalah. Jadi bab tentang jual beli, dan selain jual beli semua terkait dengan transaksi. Nah, di bahasa ini kita seperti itu, bab tentang transaksi. Niki monggo niki disimak bareng-bareng. Kalau kita kok belum bisa ngelakoni, istighfar sing akeh. Istighfar sing akeh. Cuma jangan menyerah, Bapak. Saya beberapa kali sebenarnya menyerukan untuk kita membuat muamalah yang betul-betul sesuai dengan syariat. Cuma suara saya belum sampai. Nanti suatu ketika saya yakin itu bisa wujud. Yo apa carane nggih mengki karo mlaku mawon iki. Ide-ide ini mungkin kalau nanti ada yang nyambut dan ada yang buat, itu akan paling enggak aku ora oleh duite ya oleh pahalane. Nanti aja nggih. Al-buyu'u, adapun jual beli, salah satu asya, tiga macam. Ya, tiga macam jenis jual beli. Yang pertama, bai'u 'ainin musyahadatin. Yang pertama adalah menjual barang yang jelas dan kelihatan. Barangnya nggih ono, barangnya nggih ketok, barangnya yo didek, yo didemek kene. Nah niku barang, niku ngoten, barang sing katon. Menjual perkara ini faja izun, maka hukumnya boleh.
yang ini yang direkomendasi sebetulnya menjual perkara yang tampak jelas, bisa dihitung, bisa ditakar. Niki yang macam yang pertama ini adalah jualan seperti itu. Lalu ini dalile al-aslu fil masyru'iyati al-bay' ayat minha qawluhu ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikian juga hadisnya banyak. Ini diambil salah satu hadis marwahu al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam al-Hakim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyabu, qala amalur rajuli biyadihi. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan apakah yang paling baik? Nabi ditanya orang. Ya. Pekerjaan yang paling baik itu apa? Maka Nabi menjawab, amalur rajuli biyadihi. Yakni pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Ogak nyilih tangan. Niki sing paling baik. Makane nak tembli iki niki sing paling apik dhewe niku ya. Ya sinten iki ya. Sing nyambut dengan tangannya sendiri. Mas Man ngono iki, Pak Budi ngono iki. Nggih. Itu kerja dengan tangannya sendiri. Iki sing paling apik nggih. Ora kok liyane elek nggih mboten. Enten paling apik, enten apik kan mboten. Nah. Bon, ngomong sing api-api mau ngelek iki makanya Nabi menyampaikan jadi kerja pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri itu adalah yang paling baik. Wa kullu bai'in mabrurin niki, Pak. Yang kedua, niki pekerjaan dilakukan tangan sendiri. Niki iso dadi napa mawon terserah nggih. Iso dadi sopir, iso dadi mungkin dadi tukang, napa dadi napa mawon. Niki pekerjaan tangan. Yang kedua adalah buy-in, jualan ya. Mabrurin. Jadi jualan yang jujur. Niki pekerjaan yang terbaik. Niki Pak, pekerjaan yang dilakukan hands on dalam bahasa saiki. Bahasa saiki hands on artinya dengan skillnya masing-masing. Itulah yang terbaik. Soalnya lho jelas Pak. Pekerjaan pamane nukang iki. Nukang stino 150, stino 180 jelas kalau dibayar harian, maka hasilnya jelas. Itu begitu. Yang kedua adalah buy-in mabrurin, jualan yang jujur. Apa mabrur? Aila ghisya fihi wa la khiyanah. La ghisya fihi wa la khiyanata. Tidak ada dusta di dalam jualannya dan tidak mencidrai amanah. Artinya tidak berkhianat di dalam jual belinya. Niki syaratnya. Nak dodolan ojo pisan-pisan bojo. Ojo pisan-pisan bojo. Makanya ini hati-hati. Demikian juga jangan khianat.
dua perkara niki itu adalah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Pak, yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita ketika jual beli itu harus jujur, enggak bohong dan tidak pernah berkhianat. Makanya tengene hadis ramune Pak, at-tajirus shodiqul amin, pedagang yang jujur dan dipercaya niku besok masyuhada wassalihin, nanti di padang mahsyar dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Niki soalnya nggih wonten nak mau mati syahid niku toh nyawa. Pedagang jujur toh apa itu ya siap bangkrut, siap gak enek wong tuku, siap dipae dowo. Niki wau juga berlaku untuk orang yang amal dengan tangannya sendiri. Sama. Pekerjaan dengan tangannya sendiri tidak bohong dan tidak khianat. Nah, campurane siji telu ya tetap siji telu wae. Niku aja khianat. Niku siji telu mari lha niku nek ngoten niku Mas yo tukang hands on nggih padha ngoten. Niku masyaallah. Mulane mengisian masyaallah. Kadang benten bongkaran. Nggih, bongkaran. Niki sing angel awak dhewe niki masyaallah. Iki wis dibongkar gak kanggo. Gowo mulih gak ta gak taren karo sing duwe. Mau iki wis ora kanggo kok. Niku Pak Masyo bareng niku pun mboten kanggo. Niku nyun sewu, niku dudu nggone jenengan. Arep nggawa mulih ya ta taren takok ta taren karo sing duwe Neng temeliku ngoten bo ini ya dadi wong jujur niku masyaallah Pak. Masyaallah. Sopir nggih ngono padha wae Pak. Sing jujur ya jo khianat. Nah, sopir nopo Pak? Bensin, main bensin. Main bensin, main solar. Jadi kalau bosnya di toko pertama plus iya di toko nih pertama plus tapi separuh sing separuh pertalain. Aduh lebih iya dong narang ini kilo pak suwe suge jadi ini ngono mas pun mulanya hati-hati ngeten-ngeten ini pak. Makanya tenggene hadis niku wong sing jujur niku besok bersama dengan para syuhada. Bahkan di dalam hadis yang lain tuh bersama dengan para nabi. Gitu-gitu. Pun niki wau yang pertama macam. Macam yang kedua niki wabai'un babai usyai'in mausufin fi dhimmati. Yang kedua adalah menjual spek. Langsung lo terjemahin bahasa. Menjual spek dan penjualannya itu adalah apa itu? Disemayakno itu. Dijanjikan. Jadi
menjual dengan perjanjian sesuai dengan spek. Oke, spesifikasi. Fajaizun, menjual seperti ini pun boleh, tetapi dengan syarat idza wujidat as-sifatu ala ma usifa bihi, asal barangnya harus sesuai dengan spek. Jadi model penjualan dengan menunjukkan spesifikasi orang gawa barangnya, sing digawa speke, speke iki. Nah nanti akad itu bisa batal kalau nanti speknya tidak sesuai. Nah niki Pak, niki jual beli seperti ini juga boleh, tapi catatannya harus sesuai dengan spesifikasinya. Pun dua model bisnis niku diperbolehkan. Yang ketiga model bisnis wa bai'u 'ainin ghaibatin. Niki Pak, menjual perkara yang tidak kelihatan. Ngedol perkara sing gak katon. Niki pala ya juzu, maka tidak boleh. Nak gak boleh niku napa? Haram. Ngedol barang sing gak katon. Oh, apa iki barang gak katon niku? Nggih, nanti di belakang. Okay. Online gak katon nih. Saat niki barangnya gak katon kabeh. Termasuk nyon sewu, Mbak Katon itu baik secara fisik maupun non fisik. Kadang-kadang yang secara fisik gak katon, ngedol tuyul, ngedol jual beli jin, jenglot dan lain sebagainya, ini ku haram. Gak ketok itu. Demikian juga barang yang tidak jelas, tidak kelihatan. Jadi dodolan bohong, bohongnya cek ning jero lemah. Tak tuku Pak bohongnya sampean endi bohongnya, urung dijabel. Mboten ketok. Niku mboten Pak, mboten parang. Asli ning ngono. Piye ya jabuten sik, ketok bohongnya sepiro. Kacang tanah nggih ngoten jabuten sik. Lho Pak nak nebas pripun? Lah nggih, nang ning desa umume nebas. Ditebas. Niku asline mboten parem. Kecuali nak nebas niku barange ketok. Pari. Pari kan ketok. Nah, dan itu bisa dihitung. Pari oh sakmene iku sekian ton keluarnya. Ongkose sakmene dan sebagainya. Niku sak. Sik mungkin niku ketok. Padha-padha pari tapi nek urung ketok. Barange urung ketok. Lagi ditandur parine ya. Lagi terubus. Wis didol niku mboten pareng. Niku riba. Niku tidak sah jual belinya. Niki maksudnya perkara sing gaib, perkara sing gak katon. Duduk perkara gak katon niku demit toh. Niki perkara sing gak katon niku jane ya perkara fisik, jane ini ketok tapi urung wayahe ketok. Pentil pelempoh niku lagi kembang wis itu dituku. Lah niku niku jenenge ijol. Lho nanti itu nggih. Pokoknya nak tuku jual beli itu akadnya jelas. Harus jelas. Upama tuku tanah niku sak ngomongi nggih niku niki nek wite kabeh sak wite ngono Pak. Kudu dijelasno. Nak gak sak wite tanah itu berarti wite ya ora oleh sampean ngepek.
Nggih. Aku tanahe tok. Makane niku sak durunge jual beli niku harus dijelaskan betul akadnya. Engko nak perkara sewa menyewa di belakang nanti ada pendek nyewa tanah ya napa. Tanahe ditanduri, maro dan lain sebagainya. Termasuk nyewa setan, setane kuwi dinggo dodolan dan seterusnya nanti di belakang. Niki baru yang umum adalah yang tidak boleh adalah menjual perkara yang tidak jelas. Maka ini hukumnya tidak boleh. Waduh. Fala yasihu bai'u ma la yamlikahu. Niki. Termasuk barang sing gak jelas niku napa? Menjual barang yang belum dimiliki. Niki sing akeh. Pol jan iki. Duwe apa? Duwe. Ngono, kok takoki duwe apa? Duwe. Piro sakmene? Padahal ning omah ora enek belas. Begitu wis daden, lagek golek, mbok golek ning pasar atung nggo golek. Niki wae. Ngeten iki mboten paling. Soale apa? Gak duwe asline kan gak duwe barang. Barange urung dicekel. Mesti ini jenengan ngomong duwe, iki nak jenengan duwe stok tumbas jret. Tuku kain ning gone slomretan. Nggih. Tuku mungkin klambi ning gone apa mriko nang kene kapas krampung banget iki. Di stok ning omah. Duwe, duwe ana iki barange. Lagek di didol. Mesti ini ngono. Gak melaku pak, nak nyetok modalnya piro. Dan itu mulanya hati-hati kan. Bakul sapi ngono kape belantik ini kubah renek sapi ini dia sapi duwe aku ngono hari ngono golek nese ngono dodol luntung nggih. Niku termasuk perkara sing gak jelas, barangi gak jelas. Niku mboten bareng. Liqoli sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda wala bai'a illa fi ma tamliku. Tidak boleh menjual kecuali barang yang sudah dimiliki. Akhrajah dikeluarkan oleh Abu Dawud. Niku ngoten. Pak, dimiliki ini tidak harus beli. Boleh dimiliki ini statusnya hutang. Makane ini mau carane ngoten. Lah nek wong duwe barang iki. Ngomong aja ngomong, sik tak golekne, ngoten aja ngomong duwe. Sik tak golekno. Jenengan telepon ning gone PGS ono. Cik duwe iki to, Cik. Piro? Amin. Yo wis. Tak utang yo ngono ya. Ngomong tak utang. Begitu wis tak utang, yo wis, tak utang daden, kok kirim barangi. Ngoten. Ngomong di utang. Mari ngono teleponan balik. Yo ono barang iki. Iki barangku, ngoten tak dol ning gone sampean. Carane ngoten. Jadi bukan tidak ada solusi, ada solusinya. Ketoke kok ruwet nggih. Kesuwen ngene iki. Ngene iku nek pengin halal memang kudu sabar. Niku ngoten. Masyaallah. Niki dina niki masyaallah Pak. Sing kuwatah ngeten iki Pak. Apalagi kalau jualan apa namanya yang nilainya sangat besar. Nilainya sangat besar. Ya itu mesti nyaris seperti masyaallah. Pun
Nama Solihun jadi dodolan kapal ya. Ono mesin lho, no, main engine lho, no, ono. Apa? Main. Bilang BK, sekian harganya langsung, metu. Soalnya karena delok ning gone anu Pak online. Tek 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 meneh ten katalog e oh sami iki. Wonten jaman sak niki ngoten. Pun. Tapi biasanya kalau pembelian-pembelian seperti itu, tender semacam itu biasanya kan kita nulis dan itu bukan barang kita. Untuk barang kita, barangnya kecuali kalau kita bekerja di situ sebagai suppliernya, artinya kita dipercaya untuk menjualkan, ya menjualkan. Gitu. Makanya sing wingi kalau sampai nih, sing paling penak itu dolan perkara sing biasa, gak usah bisnis sing gede-gede ini, bisnis sing gede-gede ini tuh rada oke-oke nyerempet, ya nyerempet. Burung meneh nih kamu gimana? Ben menang tender. Pun, ruwet, pun, mawon. Pun ngaji mawon, Kau gak situ ngaji. Pun, wayasihu bai'ukulla tohirin, dan sah jual beli itu. Jika yang dijual, yang dibeli itu adalah barang yang suci. Niki Pak. Kalau ini hati-hati niki, barang sing suci sing dito. Niki syarat jual beli barangnya suci. Nak najis ya napa. Kemudian muntafiin bihi. Barangnya itu bisa diambil manfaatnya. Ini Pak. Mamlukin, barang itu dimiliki. Jadi syarat jual beli itu sah. Nomor satu, barangnya suci. Yang kedua, barangnya bisa diambil manfaat. Yang ketiga, harus milik sempurna. Artinya barang itu dimiliki, baik tadi dengan cara beli atau hutang. Dalile nopo ai bi tibari syar'i salah syar'i seperti itu artinya suci secara syar'i. Maka kal khamri wal khinzir ni kalau kita menjual maaf minuman keras demikian juga menjual babi maka itu hukumnya haram. Pupuk kandang mangke nggih. Nah pupuk kandang niku nggih ngoten haram barangnya najis. Lebih makane nak tenggene feke carane ben gak haram aja tuku pupuk kandang. Jadi tolong rabukno sawahku ngono wae. Iki langsung ya tak rabuk nih gak teletong sapi, teletong wedhus, teletong sembarang manten ngonten iki buruhane napa niku wis nyuburne tanduranku akadnya begitu Pak. Akadnya begitu bukan aku tuku teleke ya iki mboten angsa iki soalnya beli barang najis. Lun, nggih nak wis dadi tanah nggih mboten napa-napa. Nah sing biasane niku yo sak niki lho nyun sewu Pak. Teternak niku Pak, laget nlebok niku lho wis dituku. Hari ini begitu Pak. Kenapa? Gara-gara pupuk mahal. Hari ini nyun nak nyun sewu Pak, kalau punya kandang kambing, kandang sapi waduh saat ini Masya Allah Pak gak bingung aja ngeresi kandang buatan bingung soalnya pun antri sing ngarep nunggu ngeresi kandang soalnya okay, bagus
Niki pupuk karena mahal sekali pupuk. Nggih haram kabeh, mengke teng mburi enten dalile niku. Haram kabeh pun. Sapame mawon haram. Nggih, nyambut gawe ning gone pabrik bir. Niku mulai satpame tukang parkire lho ora lah apa-apa kuwi. Niku haram. Soale napa nulungi perbuatan niki sing ngeluh Pak, terus tenang Pak, kula dhewe yo ngeluh ngene iki Pak. Ya apa kon gawe omah? Tibae omahe dinggawe bar. Kon desain bar to dia. Yo bubar ngoten niku. Nek kon garap ngoten niku nah aja ditrimo. Nggih, aja ditrimo iki gawe bare. Nggih bubar. Insyaallah. Pun niki Riwayat Bukhari diriwayatkan dari Imam Bukhari. Termasuk niki wau Pak, nyon sewu nak tenggene niki wau barang yang tidak ada manfaatnya itu kalau dijual juga haram. Yang enggak ada manfaatnya napa nak tenggene kitab lho, kula maca teng kitab mawon. Napa alatul lahwi Pak. Alatul lahwi, per alat-alat permainan. Sing orene gunane. Oh, Pak. Ya pokoke nggih alat permainan, kok nggih mboten ngerti permainan. Dan iki nak cara-cara fikih niki, Pak. Masyaallah, Pak. Niki nak fikih sik anu nggih. Manfaate nak permainan kan iki macam-macam nggih. Napa? Kartu. Lah niku lho. Nggih, terus sekak, kalau kan gitu, bidak niku alat-alat permainan. Nah, niku nggih olahraga. Berarti niku nak makan enak tinjauane feke, niku gak apa-apa iki olahraga otak, Pak. Padahal niku napa? Ya nyon sewu lah daripada ngono apa dinggi maca Quran lah wis oleh pira. Oh maca Quran ya pisan-pisan refreshing po jadi. Astagfirullah. Termasuk nyun sewu niki. Nek tenggene kitab diterangi sing Al-Qutawalah dijelaskan lebih panjang lagi, termasuk alat-alat yang tidak bermanfaat ini apa, Pak? Menjual alat musik. Niki nek tenggene kitab anu, Bang, nggih. Aku diprotes, musik haram berarti ya. Mboten-mboten haram, sia-sia. Jadi ini mboten-mboten haram, tapi sia sia-sia. Masya Allah. Nah sia-sia ini ku ngomong, berarti menjual barang sia-sia hukumnya haram, gak oleh. Masya Allah. Mulanya hati-hati ya, nak dodolan ya. Makanya dodolan-dodolan sing bermanfaat. Masya Allah. But Riwayat Bukhari wa Muslim an Jabir radhiyallahu anhu anna sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah innallahu rasulahu harrama bai'ul khamri wal maitati wal khinziri wal asnam fa qila ya Rasulullah araita shuhumal maita fa innaha yutla biha sufun wa yudhanu biha julud wa yastasbihu bihan nasakola huwa haramun. Suma kola Rasulullah SAW minda dalik qatalallahu yahudu innallaha lama harrama syuhumahuma jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu samanuhu. Ini gimana? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di lingkungan ini bareng-bareng ya. Kalau sadar mau mojo gunai urung tepak wae di istighfar ngoten mawon nggih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Jabir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu Fathu Mekah.
dan Nabi ada di Mekah pada waktu itu. Apa yang disabdakan Nabi? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual khamr, mengharamkan menjual bangkai, mengharamkan menjual babi, dan mengharamkan menjual berhala. Masya Allah, Pak. Kalau heran ini, Pak. Ini jenis godaan ini. Pengrajin-pengrajin berhala ini rata-rata orang Islam. Jadi, Pak Novaro, ini aku dikirim teng Bali. Jadi patung-patung di Bali itu bukan dibuat di Bali, gawean Mojokerto. Sing gawe sapa? Wong munggah kaji barang. Bolo pernah soalnya yang ketemu yang Masya Allah pengrajin gawe patung. Patung Asmat, Pak. Patung-patung Asmat itu. Digawe di mana? Di Kalimantan ternyata. Di Kalimantan, di pengirim ke sana. Nggih, pun kata niku nggih. Makane pun hati-hati nggih. Istighfar sing ngake. Iku tomat iku bertobat kumat jare. Niki monggo di rumah ini bareng. Fakilah ya Rasulullah, ada yang bertanya pada Rasulullah, Aro'aita syuhumal maitah, bagaimana ya Rasulullah pendapat engkau kalau lemaknya bangkai, lemaknya binatang yang mati tanpa disembelih, binatang halal loh ini ya, lemaknya binatang halal yang mati tidak disembelih atau mati disembelih dengan cara yang lain, itu saya ambil lemaknya karena dengan lemak itu saya bisa mengolesi pedang itu bisa diolesi dengan lemak bangkai, kan enggak tak makan wongi, hanya dioles untuk pedang pun untuk senjata membabat musuh ya, bukan untuk rajang-rajang di rumah. Bagaimana ya Rasul? Jadi bisa untuk ngolesi pedang, wayud hanu bihal julub, demikian juga bisa saya pakai di kulit untuk melembabkan kulit. Wayas tasbahu bihan nas, dan juga minyak dari lemak itu bisa saya gunakan untuk lampu penerangan, bahan bakar. Maka Nabi menjawab, la huwa haramun, tiga. Itu juga haram. Kon sapa sing kulino nggae pelembab acung. Jenengan ngerti pelembab iku lemake saka apa kira? Lah roh Pak, bahkan pelembab gak roh, lemake kadang lemak baby. Kadang-kadang. Boleh pakai pelembab tapi pastikan minyak nabati. Mulane jenengan nak tuku pastikan gitu dulu. Pak gampang sih, penting label halal wae iki. Aku ra wani ngomong nak label halal iki ya wis. Takok sing halalne mau nang ngoten iki. Setelah label halal jenengan cek, minim itu memang ngeceknya. Yang kedua jenengan cek di dalamnya itu isinya pelembab itu lemaknya lemak apa. Kalau lemak hewani, cek lagi itu mengandung lard atau tidak. Lard itu apa? Babi. Lemak babi. Ada istilah macam-macam ya, lemak babi ngono. Macam-macam istilah embuh itu wis. Sumaqala Rasulullah SAW indah dari, maka Rasulullah SAW bersabda lagi atas mengomentari pertanyaan tadi, dan sudah dijelaskan tadi dengan tegas oleh Nabi, tidak, itu adalah haram. Maka Nabi bersabda, qatalallahu yahud, Allah melaknat orang Yahudi.
Kenapa? Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan lemak bangkai, jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu samanuhu, maka orang Yahudi mengambil lemaknya, lemaknya tadi akhirnya dia tidak makan, dia tidak gunakan, tapi lemaknya tadi dijual ke orang lain, kemudian dia makan hasil penjualannya. Fa'akala samanahu, fa'akalu samanahu, maka orang-orang Yahudi memakan hasilnya. Iki mang masih sampean jikuk lemak babi tadi, lemak bangkai binatang yang halal tadi sampean ambil, sampean enggak make, tinggi lampu yo oga, tinggi ngurup nanu yo oga, tapi mbok dol neng wong liyo, wis didol neng wong kafir pisan. Wong kafir kan enggak masalah tuh. Masih yo ngono sampean mangan duite yo tetep ae ha. Waduh, hancur PC-nya telur pun. Masya Allah, ini gimana? Makanya ini kita sing hati-hati. Dan sekarang itu banyak seperti ini Pak. Ini tadi yang dicontohkan masih hanya sebatas lemak bangkai. Bahkan lemak babi itu berkeliaran di mana-mana, di produk-produk makanan, produk-produk macam-macam. Termasuk jenengan hati-hati lho nggih sing dodolan roti, hati-hati. Kula nggih mboten ngerti roti sing digawe mendino iki ora roh aku. Niku sing bahaya roti niku kuase, Pak. Kuas. Jadi kuas untuk makanan itu. Nggih. Ya, untuk mentega, ngolesi mentega kan damel kuas. Nah, kuasnya ini ku, bulunya itu yang halus dari bulu babi. Niki Pak, ngeten-ngeten iki sing Masya Allah. Mulane enten riyen Pak D kula ya. Pak D almarhum dalamnya Jombang nih. Ini aku nak buka Pak, nak poso buka. Ini aku orang gelem mangan lio-lio Pak. Mangan apa Pak? Nak buka ini aku takjil. Ini aku mangan jambu sing ditandur nenggone pekarangane dewi. Jadi sing dipangan pertama melebu neng weteng iki sing liane yo apa yo liane yo sik mangan, tapi minimum niku sing takjil pertama niku sing super ha. Niku Pak De kula riyen amalane ngoten almarhum. Tenggene Jombang niku. Kula merepes mili diceritani masyaallah. Kita hari ini mangan wis sembarangan pun. Wis gak ada mikir. Kadang-kadang Masya Allah pun nah ini kini isi roto kadang-kadang gini kok sih ruwet nah ini luar negeri banget pun enter di taklet gini ribut. Nggih. Ora oleh asrine. Ora taren to. Nggih, yo ora oleh. Ora taren. Nggih. Cuma niki ngeten iki nak di tenggene wingi pas tu ngaji tafsir. Ketika ngaji tafsir kemarin kan ada namanya napa niku akad mu'attal. Akad mu'attal itu bahwa sebenarnya jual beli itu harus pakai akad nanti di belakang. Tapi ada hal yang tidak perlu pakai akad. Kalau perkara yang dijual yang dibeli itu perkara yang remeh, jarum dan sebagainya. Termasuk niku ngoten niku wau
itu kalau nopo sebagian ulama nggih itu dianggap perkara remeh. Wong sawi piro lah. Kecuali nak sampean gawe perusahaan sawi ning ngono. Wong sawi sekedar untuk sayur sendiri. Itu kemungkinan besar 99,99% sing duwe iku pamit gak pamit ngizini. Itu boleh. Itu boleh. Ya. Kecuali kalau jenengan bisnis. Aku gawe oh iki tak gawe bisnis. Wah. Kandang PT. Tanah nganggur ya. Oh. Nggih. Mboten napa. Niku. Sing paling apik ya tetap izin. Kasih tahu izin untuk di kalau enggak setidaknya yaitu tadi kita hanya untuk keperluan-keperluan yang simpel bukan untuk bisnis kemungkinan itu masih diperbolehkan ya udah kalau itu enggak apa-apa. Nyatanya apa ya? Nyatanya ora oleh. Ya napa to? Akhirnya di omahe dibubrai. Nggih pun, matur nuwun nggih. Ada benar dari Allah dan salah dari saya. Yang jelas kula menyampaikan apa yang ada di dalam kitab. Kalau kita belum bisa amal, nggih monggo istighfar bareng-bareng. Muga-muga Gusti Allah ngapura dosa-dosa kita. Pun matur nuwun. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Nggih, pripun? Jual arisan, beli arisan, nggih. Oh, niki minggu ngajeng ngenten bahasan niku. Nggih. Minggu ngajeng mawon nggih. Oh, nggih ngoten. Jenengan dugi. Nggih, insyaallah. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.